Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada para rekan-rekan sekalian yang mengikuti virtual talkshow hari ini dengan judulnya Korupsi Dulu dan Kini yang diadakan oleh Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi dengan kegiatan yaitu Foraksi, yaitu Forum Mengenal Arsip dan Pemberantasan Korupsi. Jika rekan-rekan ingin bertanya nanti, kita akan ada diskusi, mohon disampaikan di kolom chat, di via YouTube, atau di live chat. Dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube Andri, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Darwis Widya Utama Yaakob. Saya adalah Arsiparis Madya, selaku subkoordinator Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi Arsip Nasional Republik Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya tidak sendiri, di sini ada dua pembicara, yaitu yang pertama Pak Yulianto Ibrahim dan kedua Mas Iqbal Feliciano. Baik, sebelum menginjak materi, saya akan sedikit memberikan ketentuan di acara ini. Penyampaian materi untuk setiap pembicara diberi waktu 45 menit. Sesi diskusi akan dibuka setelah pembicara kedua menyampaikan materinya. Seperti yang diketahui, Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi ini didirikan pada tahun 2020. Dan ini adalah tepat satu tahun Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi. Jadi ini sekaligus merayakan satu tahun pendirian Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi. Kemudian di sini juga fungsi, saya sedikit menjelaskan sedikit aja fungsi dari Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi. Jadi kita ada kegiatan yaitu layanan, kegiatan penelitian, pemanfaatan arsip, dan juga nanti akan ada pameran serta kerjasama antar institusi yang terkait dengan arsip pemberantasan korupsi. Untuk baiklah, selanjutnya sebelum ini akan menjelaskan CV dari pembicara pertama yaitu Bapak Yulianto Ibrahim. Bapak Yulianto Ibrahim ini juga dosen saya dulu waktu kuliah S1 sejarah. Baik, nama Yulianto Ibrahim, SSM HUM, tepat tanggal lahir Boyolali 18 Juli. Kemudian beliau beralamat di Yogyakarta. Instansinya adalah Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kemudian pengalaman bekerja sudah cukup lama, 23 tahun. Untuk pendidikan, S1-nya Sarjana Sastra di Jurusan Ilmu Sejarah tahun selesai 1995. Kemudian Magister Humaniora, Jurusan Ilmu Sejarah. Kemudian ini sedang kandidat doktor Ilmu Sejarah tahun masuk 2019. Pengalaman kerjanya tentunya sudah cukup banyak ya di sini. Termasuk sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Budaya UGM, kemudian pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan tahun 2002-2007 di jurusan sejarah FIB UGM, kemudian pernah menjadi ketua program studi di D3 Karsipan UGM tahun 2008 sampai 2011. Sekarang juga masih sebagai dosen tidak tetap. Kemudian pernah juga selain ini juga menjadi dosen tidak tetap di jurusan D3 Prancis, D3 Korea, D3 Jepang, D3 Mandarin. Ini ada Fakultas Sastra Budaya UTY, Fakultas Filsafat UGM. Cukup banyak ini. Kemudian pengalaman mengajar tentunya sejarah kearsipan juga beliau istilahnya mengajar. Kemudian metode pengolahan informasi lisan, Pancasila, kewarganegaraan. Mungkin banyak di sini. Yang menarik itu adalah tulisannya. Di sini ada pengalaman penelitian. Saya baca di sini ada korupsi pejabat lokal di Surakarta pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Kemudian korupsi di kalangan elit komparasi Jawa dan Jepang. Kemudian di sini juga fenomena Benggol di wilayah Republik Indonesia pada revolusi kemerdekaan. Kemudian ada konflik tanah pasca reformasi agraria tahun 1960 di Yogyakarta. Perebutan logistik
pada masa revolusi, kemudian ada korupsi dan tukang catur pada masa revolusi di Jawa Tengah, korupsi pejabat Kesultanan Yogyakarta di Babat Betawi, perebutan logistik juga nih pada masa kemerdekaan. Mungkin kalau saya bicarakan ini tidak selesai tulisannya Bapak Yulianto ini, mungkin kami persilahkan kepada pembicara pertama Bapak Yulianto Ibrahim untuk menyampaikan materinya. Materinya ini sebentar, tentang kalau tidak salah tentang catut ya, mungkin lebih jelasnya di sini tentang korupsi dan perjuangan tukang catut pengumpulan padi di Jawa Tengah pada masa revolusi 1945 sampai 1949. Terus selanjutnya silakan Pak Yulianto Ibrahim, kami beri waktu. Waktunya 45 menit Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Darwis atas waktunya. Terima kasih sudah diundang dalam acara yang menarik ini. Dan terima kasih juga diberi kesempatan untuk berbicara di awal. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Darwis bahwa saya akan mengambil tema atau judul tentang korupsi dan perjuangan. Jadi orang tidak bisa membayangkan sebenarnya kita tahu bahwa pada masa revolusi Indonesia itu adalah masa yang penuh bergejolak. Bahkan Prof. Sartono Kartodjo sendiri mengatakan bahwa ini masa gegeran, ya, masa pendaulatan, masa kekerasan yang tidak pernah terjadi di sebelum dan sesudah periode ini. Ya, jadi ini penuh pergolakan walaupun itu hanya berlangsung kurang lebih 4 tahun. Nah, tetapi pada masa-masa ini ternyata pada masa itu ada korupsi. Nah, tema yang akan saya sampaikan ini saya mengambil sedikit dari pernah penelitian yang saya lakukan. Ya. Jadi saya mengambil satu sisi saja yaitu tentang pengumpulan padi. Jadi saya pernah melakukan penelitian dan tetapi itu untuk banyak aspek, tapi ini saya mengambil di salah satu aspek saja yaitu pengumpulan padi di Jawa Tengah, dan saya mengambil judul tentang tukang catut. Mengapa tukang catut? Karena memang istilah untuk koruptor atau orang yang mengambil, menggelapkan dan pada masa itu dikenal dengan nama tukang catut. Dan istilah yang lain pada waktu itu adalah 3C, yaitu korupsi, kolusi, dan senten. Nah, tidak berpanjang lebar, saya akan share materi yang akan saya sampaikan ini. Mohon tunggu sebentar. Oke, ini materi. Mas Darwis, apakah sudah bisa dilihat? Sudah terlihat, mungkin dibesarkan ya Pak ya. Oke, ya. Nah, ini judulnya. Nah, dari tema ini, saya berangkat dari sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Tedeschkopol bahwa sebuah negara dari hasil revolusi itu harus mencari dana atau mendapatkan dana agar negaranya itu dapat eksis, ya, dapat eksis. Nah, ini didukung oleh beberapa pendapat ahli, seperti misalnya Fritzsche itu mengatakan bahwa tidak dapat dipisahkan antara upaya mencari dana dengan proses pembentukan negara. Dan kemudian Mosenor mengatakan bahwa ketersediaan dana sangat penting bagi pembentukan negara karena dapat digunakan untuk membiayai perang, membangun struktur negara, sarana-prasarana, dan menjamin keamanan warga negaranya. Dan kita tahu bahwa Indonesia pada masa itu adalah negara yang baru berdiri. Dan sama seperti yang dikatakan Skopol, negara yang baru berdiri tapi hasil dari sebuah proses revolusi. Nah, itu yang kemudian Mestika Z menjelaskan, dan Robert Crabb itu menjelaskan bahwa revolusi Indonesia itu membutuhkan biaya. Mengapa membutuhkan biaya? Karena seperti Crabb katakan bahwa
revolusi Indonesia itu mahal. Ya, karena untuk membiayai banyak hal. Nah, karena membiayai banyak hal, militer, roda pemerintahan, diplomasi, dan lain-lain, maka Hatta, ya, yang pada waktu itu merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses mendapatkan dana atau kestabilan ekonomi Indonesia pada waktu itu, mengatakan bahwa dana itu dibutuhkan karena agar Indonesia itu tetap berdiri, Indonesia agar tetap eksis. Ini, nah, saya lanjutkan, tetapi faktanya, ya, jadi faktanya di antara upaya untuk mencari dana, itu ada beberapa hal fakta-fakta historis yang tidak dapat dihindarkan. Kondisi faktual pada waktu itu sama seperti apa yang disampaikan oleh Rick Leff, ya. Rick Leff dalam bukunya yang sangat komprehensif itu mengatakan semua sektor itu menderita dan kemerdekaan itu tidak memberi kemakmuran bagi bangsa. Jadi menurut Rick Leff, kemerdekaan Indonesia itu tidak memberikan apa-apa bagi bangsa Indonesia karena semuanya menderita. Nah, faktanya juga sama seperti yang dikatakan oleh Van der Eng, itu produksi padi itu sejak tahun 1940 itu produksinya turun terus-menerus. Dalam studinya, Eng itu mengatakan bahwa Indonesia itu pernah mencapai puncak zaman Hindia Belanda, produksi padi itu zaman tahun 1930-an. Ya, sebelum krisis, jadi 1929, 1930, sebelum krisis dunia, ya, atau dikenal dengan Malaysia, ini itu mencapai puncak. Tapi kemudian itu menurun tahun 1940. Dan itu semakin parah setelah pendudukan Jepang dan kemudian revolusi kemerdekaan. Nah, menurun itu yang fakta-faktanya disajikan oleh Aiko Kurosawa, dia mengatakan bahwa produksi padinya menurun karena pada waktu itu semua padi itu harus diserahkan kepada Jepang. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya padi, tetapi juga sumber daya makanan pokok lainnya. Jadi tidak hanya padi, tetapi yang utama pada waktu itu adalah padi. Dan kajian Tongfu juga mengatakan bahwa produksi padi pada waktu itu menurun. Nah, di sisi lain itu seperti yang dikatakan oleh Amrin Imron, itu perkebunan dan pabrik waktu itu porak-poranda karena kondisi pada masa pendudukan Jepang. Kemudian juga Sumitro mengatakan kas negara kosong karena sulit mendapatkan dana karena blokade Belanda. Dan perkebunan nilai 200 juta itu tidak bisa diekspor karena ada blokade. Dan blokade ini menurut Nazaruddin Zainun ini mengatakan bahwa blokade ini telah menghancurkan ekonomi republik. Ya, blokade itulah menghancurkan ekonomi republik. Dan di sisi lain kemudian Nick Hartono dan Oi Beng Toh membahas tentang moneter pada masa revolusi itu adalah sangat parah, ya, karena ada inflasi, ya, karena beredarnya tiga mata uang. Nah, dengan kondisi faktual semacam itu, bagaimana Indonesia mendapatkan dana? Banyak sekali strategi mendapatkan dana seperti menjual candu, menjual opium, dan lotre, dan lain-lain. Tetapi salah satu yang paling diandalkan pada waktu itu adalah pengumpulan padi. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Eng, ya. Walaupun produksi padi terus menurun, tetapi hanya padi satu-satunya komoditi yang mampu menyelamatkan republik. Komoditi yang pada waktu itu walaupun menurun, tetapi secara umum itu masih bisa diandalkan. Bahkan Tuong Fu mengatakan bahwa masa perang kemerdekaan, beras tidak hanya dipergunakan untuk konsumsi masyarakat dan tentara yang sedang berperang,
tapi juga digunakan sebagai alat diplomasi dan menekan musuh. Ya, karena Belanda waktu itu yang berada di daerah pendudukan, itu mereka kesulitan mendapatkan logistik. Karena apa? Karena logistik-logistik pada waktu itu memang diperuntukkan untuk dikumpulkan kepada pemerintah Republik agar apa? Belanda pada waktu itu juga kesulitan mendapatkan logistik. Nah, atas saran Hatta, sejak Kabinet Sahli terbentuk, sudah diberikan upaya untuk mencari dana dari pengumpulan padi. Upaya ini hanya meneruskan kebijakan yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang. Nah, jadi karena produksi padi itu masih banyak, walaupun menurun tapi masih banyak, maka kebijakan yang sebelumnya dilakukan oleh Jepang, tadi padi itu diserahkan kepada Republik, kepada pemerintah Jepang, itu kemudian diteruskan. Nah, karena itu diteruskan, maka dibentuklah sebuah badan atau sebuah organisasi, namanya PPBM, yaitu Pusat Pengumpulan Bahan Makanan, dan PMR, yaitu Pengawas Makanan Rakyat. Nah, ini adalah dua organisasi yang dibentuk, dan organisasi ini juga melibatkan elit-elit desa dan elit-elit kecamatan dan elit kabupaten dan lain-lain. Nah, inilah yang kemudian proses untuk melibatkan elit ini, proses untuk melibatkan elit-elit desa, ya, elit kecamatan, itulah membuka peluang untuk terjadinya sebuah korupsi yang kemudian dikenal dengan pencatutan itu. Bahkan kemudian dalam proses selanjutnya, PMR yang seharusnya bertugas untuk sebagai pengawas makanan, itu justru kemudian menjadi sarang tukang catut yang nanti kita akan bicarakan. Nah, sebenarnya mengapa sih mereka dengan mudah berkorupsi? Ya, jadi kita bicara tentang masyarakat Jawa. Ya, bagaimana kemudian kita tahu bahwa sampai sekarang itu seakan-akan pejabat itu dalam tanda petik dengan begitu mudah, bukan mudah ya, dengan mengabaikan apapun, mengabaikan moral, mengabaikan integritasnya, itu kemudian mereka korupsi. Itu pertanyaannya, itu mengapa? Nah, kita lihat dulu dari apa yang dikatakan oleh Robert Kligar. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Jadi korupsi itu jelas itu harus pejabat, karena dia yang seharusnya mengamankan atau diberi kepercayaan untuk menggunakan jabatannya untuk hal-hal yang benar, tapi kemudian itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kemudian Kartini Kartono melihat dalam aspek patologi sosial, dia mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum dan negara. Nah, Hariat Moko ini kemudian mengatakan korupsi itu seringkali dianggap sebagai suatu hal yang biasa, bahkan menjadi hak mereka. Nah, inilah oleh Hariat Moko dikatakan sebagai banalisasi korupsi. Nah, mengapa kemudian mereka itu seakan-akan punya hak? Ya. Kalau kita lihat kajian di Jawa Tengah atau di Jawa, saya merujuk dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suhartono. Ya. Ini guru besar sejarah, dosen saya, dosennya Mas Darwis juga. Suhartono meyakini bahwa korupsi di Indonesia atau khususnya Jawa merupakan bagian dari budaya feodal masyarakat yang berlangsung lama. Jadi korupsi yang berlangsung itu, berlangsung di Jawa terutama, itu sebenarnya adalah warisan budaya feodal. Mengapa budaya feodal itu bisa mewarisi seperti itu? Kalau kita baca bukunya Prof. Suhartono tentang Bekel Apanase, kita tahu bahwa yang memiliki tanah di seluruh kerajaan, ya, itu adalah raja. Nah, raja kemudian
membagikan tanah itu kepada para bangsawan, para pegawai keraton, pada bawahannya, dibagi-bagi untuk menjadi menjadi gaji. Ya. Jadi pada waktu itu sistem penggajian itu dengan pemberian tanah. Nah, karena letak tanah itu ada di Negorogung, sementara pejabat-pejabat yang mendapatkan tanah itu ada di Kutogoro, maka untuk mengorganisasikan tanah itu ditunjuklah bekel. Nah, bekel ini yang kemudian mengorganisasikan tanah, kemudian mereka merekrut para petani. Petani-petani itu yang mereka kemudian bekerja di tanah tersebut. Nah, petani yang semula mereka tidak punya tanah, tiba-tiba kemudian mereka mendapatkan tanah, dan kemudian mereka mengerjakan tanah itu. Inilah yang kemudian ada proses patron klien antara petani dengan pemilik tanah. Petani yang merasa tidak memiliki tanah, dia harus berbuat apapun dalam tanda petik agar pemilik tanah itu tidak memecat atau tidak membuat mereka keluar dari tanah yang telah mereka garap. Inilah Pak, maka pada saat turba, ya bangsawan itu turba atau turun ke bawah, itu banyak sekali hal-hal yang mungkin ada istilah dikersak ke istilah apa, misalnya ada seorang petani yang punya anak cantik, bahkan istrinya pun misalnya, kalau dikersak ke atau diinginkan oleh bangsawan itu harus diberikan. Kalau tidak, ya dia takut untuk dikeluarkan dari tanah yang dia garap itu. Itulah yang kemudian memunculkan budaya feodal. Yang Tan Malaka sendiri mengatakan itulah budaya munduk-munduk. Yang menuduh orang Jawa itu adalah masih sangat feodalis. Maka kemudian pada saat mereka turba, mereka akan diservis, mereka akan dibuat senang hatinya dengan cara apapun, bahkan kemudian diberi bawaan, diberi hasil bumi dan apapun agar bangsawan itu senang. Nah, inilah yang kemudian budaya demikian, inilah yang kemudian seakan-akan upaya untuk mendapatkan kesenangan, mendapatkan uang, mendapatkan sesuatu dari proses ini, itu adalah sesuatu hal yang seakan-akan adalah hak mereka untuk mendapatkan itu. Dan itu juga kemudian berlangsung sampai kepada proses yang sekarang. Ya, dan itu sangat terlihat sekali pada masa Orde Baru. Nah, kemudian kita lihat dengan proses korupsi yang ada pada pengumpulan padi itu. Dari tadi apa yang saya sampaikan. Gini, kebijakan pengumpulan padi itu sudah diterapkan masa pendudukan Jepang. Ini atas inisiatif Gunsei Kanbu dan diterapkan mulai Agustus 1942. Dan organisasi yang mengelola itu adalah Yusho Bushikodan. Nah, pada waktu itu ada ketentuan petani yang panen sekali itu diwajibkan mengumpulkan kurang lebih 100 kg. Dan petani yang panen dua kali itu diwajibkan 50 kali panen. Jadi setahun itu tetap 100 kg. Bila tidak, maka mereka akan dihukum 3 bulan atau mendapatkan denda ₹100. Nah, karena tadi saya kesampaikan proses untuk mendapatkan dana, maka setelah proklamasi kemerdekaan, upaya mengumpulkan padi ini kemudian menjadi strategi untuk mengumpulkan dana bagi Republik. Nah, tadi organisasinya oleh Yusho Bushikodan, tetapi karena Jepang itu sudah menyerah pada Sekutu, maka kemudian organisasi ini pada awalnya diambil alih oleh KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah. Nah, setelah Kabinet Sahrir terbentuk, itu tanggal 14 November 1945, pengumpulan padi itu kemudian di bawah Kementerian Kemakmuran yang pada waktu itu dijabat oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo.
Jadi proses pengumpulan itu kemudian dikelola di bawah Kementerian Kemakmuran. Nah, saat Sahrir 3, yaitu kira-kira bulan Oktober 46 sampai Juli 47, dibentuk kementerian khusus atau kementerian negara yang khusus mengurusi urusan pangan yang pada waktu itu dijabat oleh Sudarsono. Nah, pada masa Menteri Sudarsono ini, karena untuk kelancaran proses pengumpulan, dibentuklah organisasi PPBM, yaitu Pusat Pengumpulan Bahan Makanan. Nah, PPBM ini kemudian agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka kemudian mereka membentuk PMR, yaitu Pengawas Makanan Rakyat. Nah, tetapi PMR ini sebenarnya sudah ada, organisasi ini sudah ada pada masa Jepang, itu tahun 1944. Nah, PMR ini memang dibentuk oleh Jepang pada masa itu karena untuk mengawasi proses pengumpulan padi. Tetapi dalam kenyataannya justru yang karena PMR ini posisinya lebih ke di daerah, jadi dia punya organ-organ di daerah. Ya, ada PMR di desa, ada PMR di kecamatan, ada PMR di kabupaten. Sementara PPBM ini dia hanya tinggalnya di pusat, dia tidak punya jaringan ke bawah. Maka PMR yang seharusnya mengawasi makanan rakyat ini, mengawasi proses pengumpulan padi ini, itu justru kemudian bertindak sebagai organisasi yang mengumpulkan padi itu sendiri. Nah, jadi PMR ini yang kemudian mereka bertindak mengumpulkan padi itu sendiri. Nah, PMR ini kemudian karena dia berada di desa, berada di kecamatan dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat strukturnya dulu. Jadi kalau kita lihat struktur PMR itu ketuanya secara nasional, secara pusat itu di bawah Margono Joyadikusumo. Ya, beliau kita tahu adalah bapaknya, simbahnya Prabowo, ya. Dia yang berada di pusat. Nah, dia di bawahnya ada Inspektur Kontrolil di Jawa Tengah. Ya. Kemudian di bawahnya ada Kepala PMR atau Karesidenan. Nah, di bawah Kepala PMR di Karesidenan inilah yang kemudian mereka juga punya organisasi untuk bagian pembelian padi, bagian pembagian padi, bagian keuangan, bagian persekitaran penggilingan padi, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya lagi ada Kepala PMR Kabupaten, Pengawas PMR Kawedanan, Juru Tulis PMR, itu di tingkat desa, dan penggilingan padi di tingkat desa. Jadi ini struktur organisasi PMR yang ada pada masa itu. Nah, PMR ini dia tidak bisa bekerja kalau tidak bekerja sama dengan karena dia mengumpulkan padi itu mengumpulkan dari rakyat, ya, dan kemudian dia membeli padi itu dari rakyat dan kemudian nanti akan mendistribusikannya, maka dia harus bekerja sama dengan struktur-struktur yang ada di rakyat. Apa saja yang diajak kerjasama? Misalnya kepala desa, kemudian juga mungkin waktu itu masih ada yaitu Tonari Bumi yang kita kenal sekarang ketua RT, gitu ya. Tonari Bumi, ketua Bumi, kemudian Pak Carik dan lain-lain, itu yang kemudian dianggap kerjasama. Nah, celakanya dari laporan-laporan yang jadi ini tugas PMR, ya. Jadi ini saya bacakan dulu tugas PMR. PMR bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan padi dari petani di pedesaan-pedesaan di daerah-daerah Jawa Tengah di bawah koordinasi PPBM. Padi-padi yang telah berkumpul di PMR bisa langsung didistribusikan ke masyarakat atas perintah PPBM atau bisa juga
PMR menyerahkan padi ke PPBM dan kemudian PPBM mendistribusikan ke masyarakat. Tetapi kemudian dalam prosesnya itu terjadi pergeseran, maka tugasnya kemudian menjadi empat, yaitu mengumpulkan padi dari petani menurut ketentuan dan kuota yang telah ditetapkan. Jadi PMR itu kemudian juga dapat menentukan kuota padi yang harus dikumpulkan di tiap-tiap daerah. Menerima sumbangan padi dari donatur di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Empat, membeli padi apabila kuota pengumpulan padi tidak cukup. Dan keempat, menentukan banyak padi yang digiling. Dan lima, melakukan pembagian atau distribusi padi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya beserta peserta padi yang akan didistribusikan. Jadi, tadi kalau misalnya ada pembeli, pembeli itu adalah, ada pembelian itu apabila kuota padi yang ditetapkan itu tidak terpenuhi. Jadi mereka harus membeli. Tetapi kalau tidak, mereka hanya mengumpulkan dari rakyat. Dari rakyat. Nah, saya teruskan. Nah, saat mereka kemudian harus bekerja sama dengan apa pejabat-pejabat lokal daerah, ya, ternyata kemudian itulah peluang terjadinya korupsi atau pencatutan. Jadi secara umum pada waktu itu, jadi laporan-laporan yang banyak masuk yang dilaporkan itu kepala desa atau elit desa, yaitu Bayan, Carik, Mudin, dan selalu meminta kepada petani jumlah yang lebih besar dari kuota yang telah ditentukan. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh PMR Kraton Mangkunegaran menyebutkan bahwa seringkali pengumpulan padi jauh dari target yang telah ditentukan. Jadi misalnya sudah ditentukan pengumpulan untuk sebuah desa atau sebuah kecamatan atau kabupaten, karesidenan misalnya. Itu dari karesidenan itu sudah ditentukan misalnya kotanya begini, misalnya 1 ton misalnya. Nah, tetapi kemudian aparatur-aparatur di bawahnya itu meminta rakyat itu sejumlah padi yang nilainya itu apabila dikumpulkan melebihi dari 1 ton itu. Nah, kelebihannya itu apa? Ya, kelebihannya itu nanti kemudian dicatat itu. Itu yang pertama, ada kasus-kasus itu. Tetapi ada kasus yang lain, misalnya di PMR Mangkunegaran, itu padi yang diserahkan kepada PPBM itu tidak memenuhi kuota yang telah ditentukan atau target yang telah ditentukan. Nah, tentunya di satu sisi mereka sudah menaikkan permintaan dari kuota lain, kuota yang telah ditentukan, agar mereka dapat mencatut padi itu. Tapi di sisi lain juga ada yang tidak menaikkan kuota, tapi kemudian menyerahkannya itu tidak sesuai dengan kuota yang telah ditentukan. Dalam pengumpulan padi di tingkat desa, biasanya kepala desa bersama cariknya menyuruh orang kepercayaannya seperti para bayan atau ketua-ketua tunari bumi untuk menarik dan mengumpulkan padi dari para petani. Seringkali juga para bayan atau perangkat yang lain seperti Modin mengajukan diri untuk terlibat dalam kegiatan itu. Selain mendapat upah dari pengumpulan itu, para bayan atau Modin itu bisa mengambil atau mencatut padi dari para petani sebelum dikumpulkan ke kepala desa. Nah, jadi kepala desa ini, itu kemudian biasanya mereka kemudian menunjuk kepada orang-orang tertentu untuk mengumpulkan padi di tingkat masyarakat. Tetapi seringkali juga ada orang yang kemudian secara sukarela atau menawarkan diri untuk ikut dalam terlibat dalam proses itu. Nah, setelah mengumpulkan itu, mereka mendapatkan upah. Ya, mereka mendapat upah dari proses pengumpulan itu. Tetapi hampir sebagian besar dari tenaga-tenaga yang mengumpul padi itu kemudian mencatut atau mengambil padi dari para petani baru diserahkan kepada kepala desa. Dan kepala desa pun sebelum dia menyerahkan kepada PMR di tingkat kecamatan, dia juga mengambil
mencatut padi itu. Di kecamatan juga demikian. Jadi itu secara terstruktur terjadi proses yang demikian. Nah, dan menariknya bahwa proses ini sebenarnya tidak hanya dilakukan proses untuk melakukan korupsi atau mencatut beras padi yang telah dikumpulkan tidak hanya oleh elit-elit desa atau elit-elit kecamatan, elit-elit kabupaten, tetapi tidak jarang juga dilakukan oleh pegawai-pegawai PMR sendiri. Nah, ini ada beberapa laporan ya yang menjelaskan tentang laporan-laporan tentang korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di PMR. Seperti misalnya pada tanggal 24 Februari tahun 1947, itu tertangkap pegawai PMR Kabupaten Demak yang menjual padi sebanyak 1 ton yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat, tetapi dijual kepada orang Tionghoa berinisial HKB. Ini. Jadi pegawai ini sudah setingkat kabupaten ya, di tingkat kabupaten. Jadi kalau di tingkat kabupaten itu kan sudah ngumpul dari beberapa kecamatan dan kecamatan itu juga dikumpul dari beberapa desa. Itu sudah ditumpul kepada kecamatan, itu sudah sekumpul beberapa ton. Nah, pegawai kabupaten ini kemudian menjual sebanyak 1 ton ya, mencatut ya. Jadi ini tidak semua ya, tidak semua yang terkumpul. Jadi hanya sebagian dia menimbun sebagian itu kemudian dijual kepada orang Tionghoa berasal HKB. Dan kita tahu pada masa revolusi, pada masa kemerdekaan, pada masa itu pasar-pasar gelap itu sangat marak. Ya, jadi pasar gelap hasil pencurian, hasil perampokan ya dan lain-lain itu sangat sangat marak. Jadi konsumennya ada. Nah, kemudian sore harinya itu juga polisi menangkap pegawai PMR di Demak juga yang mencatut padi dan menimbunnya di rumah. Nah, jadi kalau misalnya yang pagi tadi itu sudah menjual ya 1 ton ke HKB, tapi yang sore hari ini pegawai PMR Demak ini tidak disebutkan namanya, itu dia menimbun padi, dia mencatut kemudian menimbunnya di rumah. Jadi sebelum dijual itu biasanya ditimbun di rumah, ya, ditimbun di rumah baru kemudian dijual. Tapi sebelum dijual ini sudah ditangkap oleh polisi. Nah, penangkapan ini karena kalau kita bisa hubungkan dari peristiwa yang tadi dengan pegawai yang sama, mungkin karena ada informasi dari pegawai yang telah ditangkap ini. Kemudian 15 Maret 47, polisi juga menangkap pegawai PMR di Yogyakarta yang mencatut padi dengan nilai nominal Rp11.000 dan 100 potong kain serta beberapa blok kain mori. Jadi pegawai PMR di Yogyakarta, ya, jadi ini sudah di tingkat kota Yogyakarta, ya, ini mencatut padi yang dikumpulkan dari beberapa desa, beberapa kecamatan itu, dengan tidak disebutkan berapa jumlah ton yang dikeluarkan, tetapi nilai nominalnya Rp11.000 yang tentunya pada masa itu adalah angka nilai yang sangat sangat besar. Tidak hanya padi yang seharga Rp11.000, tapi juga 100 potong kain serta beberapa blok kain mori. Jadi 100 potong kain dan beberapa blok kain mori. Jadi kain yang berbeda. Kemudian 19 Maret 1987, korupsi juga dilakukan oleh pegawai di Yogyakarta dengan inisial GI. Ini Bu GI ini bukan Julianto Ibrahim ya. Jadi enggak tahu. Jadi inisialnya GI. Yang mencatut padi seharga Rp15.000. Lebih mahal ya. Padinya seharga Rp15.000.
kemudian 523 potong pakaian, dan 1.300 potong kain putih. Kain putih ini tentunya mori, gitu ya, maksudnya maksud mori tadi. Jadi hampir sama seperti yang ada di tanggal 15, jadi tanggal 19 Maret ini juga padi, kemudian kain, dan juga mori. Kemudian tanggal 20 April 1947, pegawai PMR di Magelang berinisial S melakukan penggelapan dan pencatatan padi sebesar 20 ton. Nah, ini sangat besar sekali. Jadi 20 ton. Yang seharusnya padi 20 ton itu dibagikan untuk masyarakat Magelang, Temanggung, dan Muntilan. Jadi saya beritahukan sebentar bahwa sebenarnya kalau kita lihat pada masa itu, konflik antara Indonesia dan Belanda itu sebenarnya tidak hanya konflik bersenjata. Kita tahu bahwa wilayah Jawa Tengah itu kan terbagi menjadi dua, yaitu Jawa Tengah bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat. Itu dibatasi, jadi di garis demarkasinya itu adalah Banyumas, ya. Kemudian ke utara itu Tegal, di pesisir utara itu kemudian di mana Kendal, Semarang itu menjorok ke selatan sampai ke Salatiga, kemudian ke Demak. Nah, jadi itu wilayah Banyumas ke barat itu milik Republik, kemudian Banyumas ke timur, ya itu Banyumas ke barat itu milik Belanda, Banyumas ke timur Jawa Tengah bagian timur itu milik Republik. Nah, waktu itu banyak rakyat yang membutuhkan, banyak di daerah Republik itu membutuhkan padi. Jadi pengumpulan padi itu sebenarnya tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan dana, tetapi juga sebagian dibagikan kepada masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat Magelang, Temanggung, Muntilan, dan lain-lain, itu mengapa penting di daerah-daerah itu? Karena apabila kita ke utara sedikit, yaitu di Salatiga, kemudian di mana? Di Semarang, itu sudah dikuasai oleh Belanda. Dan di Belanda, di daerah pendudukan, mereka juga melakukan propaganda, melakukan propaganda untuk menarik hati rakyat Indonesia pada waktu itu agar ikut mendukung Belanda. Nah, untuk mengatasi itu, maka pemerintah Republik itu juga melakukan hal yang sama, itu membagikan padi-padi itu agar rakyatnya juga tidak berpaling atau mendukung kepada Belanda. Nah, tetapi padi yang seharusnya itu dibagikan kepada masyarakat Magelang, Temanggung, dan Muntilan itu ternyata kemudian dikorupsi oleh pegawai PMR yang berinisial S ini. Kemudian tanggal 16 Februari 1948, sejumlah orang yang bersenjata, yang mengaku dari Laskar Rakyat, mencuri padi milik UNEP warga Gandia Yogyakarta yang hendak ditukar dengan gula milik pabrik gula Gesian. Jadi padi ini yang seharusnya harus diserahkan, ditukar, ya, tapi itu kemudian diambil oleh sejumlah Laskar Rakyat. Dan laporan-laporan mengenai Laskar Rakyat yang melakukan pencurian, melakukan perampokan, melakukan korupsi dan lain-lain, itu bisa kalian baca di buku saya tentang bandit pada masa revolusi, ya. Jadi, dan bandit benar seperti apa yang disampaikan oleh Mas Riyadi Gunawan, itu batas antara pejuang dan bajingan itu tidak tipis, ya. Jadi karena apa? Karena mereka yang punya senjata dan mereka punya kemampuan untuk mengambil, punya kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dan laporan-laporan itu banyak sekali tentang proses itu, perampokan dan lain-lain, ya, termasuk kemudian juga korupsi dan lain-lain. Nah, atas kejadian-kejadian ini, maka kemudian ada beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan, ya.
Yang pertama adalah pada tanggal 20 Oktober 1947, itu ada deklarasi Laskar dan Pemuda di Magelang dan kota-kota di sekitarnya di Gedung Pantri Petra Magelang, yaitu untuk memberantas segala bentuk catutisme yang dianggap mengkhianati rakyat dan menguntungkan musuh. Jadi laskar-laskar ini di Magelang, termasuk di Yogyakarta, di Temanggung, jadi di sekitar Magelang, ya, di wilayah Republik, itu berikrar untuk memberantas pegawai-pegawai yang melakukan tindakan pencatutan itu. Nah, tetapi deklarasi yang upaya yang dilakukan ini tentunya dengan upaya kekerasan. Jadi untung para tukang catut itu ditangkap polisi, itu lebih untung. Kalau ditangkap laskar itu sudah pasti mati. Ya, jadi laskar-laskar yang sudah lebih dulu menangkap orang yang dituduh melakukan catut itu lebih dulu dibanding polisi, itu nyawanya lebih terancam dibanding kalau itu ditangkap oleh polisi. Kemudian pemerintah melalui Wikana, jadi Wikana ini Menteri Negara, ya, selaku Menteri Negara, kemudian menganjurkan kepada rakyat agar melaporkan segala bentuk penggelapan dan catutisme. Jadi Wikana itu kemudian menganjurkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang pada waktu itu mengetahui tentang proses penggelapan atau catutisme ini, maka agar melaporkan. Nah, bagaimana melaporkan? Jadi menariknya, itu laporannya itu dengan kartu-kartu pos. Jadi kartu-kartu pos kecil, ya, yang kita tahu ya, kartu pos itu kan sekotak gitu ya, setengah dari kertas HVS gitu ya. Nah, itu kemudian banyak sekali laporan-laporan itu. Ya, jadi kartu-kartu pos itu kemudian dikirimkan, dan kemudian ada yang tidak ditindaklanjuti dan ada yang tidak, tentunya ada yang tidak ditindaklanjuti. Tetapi ini sudah memberi gambaran tentang banyaknya korupsi yang terjadi pada masa itu. Nah, kemudian upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 tentang aturan penimbunan barang. Undang-undang ini dikeluarkan pada tanggal 3 September 1948 yang dimasukkan untuk mencegah seseorang menimbun barang dalam jumlah yang tidak semestinya dan akan dikenakan sanksi pidana bila melanggarnya. Dalam peraturan ini, seorang yang dengan sengaja menimbun barang berupa beras, menir, gabah, dan sedisinya melebihi 500 kg akan dikenakan sanksi pidana atau denda sebanyak-banyaknya Rp500.000. Jadi ini. Nah, jadi ini pemerintah melarang adanya penimbunan barang. Jadi memang kalau dalam proses pengumpulan padi ini, padi itu kan barang yang harus. Jadi kalau mereka mencatut, itu kan mereka mengambil barang dalam jumlah tertentu. Dan dalam jumlah tertentu itu mereka kemudian pasti akan ditimbun di rumah. Nah, agar untuk mencegah mereka tidak mencatut ini dan tidak kemudian menimbunnya di rumah, maka dibuatlah undang-undang ini untuk mencegah itu terjadi. Nah, apakah itu efektif atau tidak? Nah, saya tidak bisa mengetahui apakah secara efektif atau tidak. Tetapi yang pasti bahwa proses korupsi, proses pencatutan yang terjadi pada masa itu sangat masif. Ya. Jadi di tiap sektor pengumpulan padi itu, ya, baik oleh kepala desa, baik oleh wedono, baik oleh camat, baik oleh bupati dan lain-lain. Kemudian juga pegawai-pegawai PMR itu terjadi. Dan kalau kita melihat dari seperti apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Soehartono bahwa mereka melakukan hal demikian itu karena dianggap sebagai sesuatu yang biasa, dianggap sesuatu yang seperti tadi Maharian Moko ya, banalisasi korupsi. Jadi seakan-akan itu hak mereka. Jadi mereka harus mendapatkan sesuatu pada saat ini ya, dan lain-lain itu karena itu. Nah,
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Darwis. Mohon maaf saya tidak sampai ke pukul 10, ya. Pukul 11, ini masih 10.50, tetapi mungkin akan sangat menarik apabila nanti ada banyak waktu untuk bisa berdiskusi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Jasris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Ibrahim. Baik, menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Yulianto. Tapi sebelumnya kita simak materi dulu dari pembicara kedua. Untuk pembicara kedua, Mas Iqbal Feliciano, SHLLM. Sebelumnya saya akan membarkan atau membacakan kurikulum vitae dari Mas Iqbal. Nama lengkapnya Iqbal Feliciano, SHLLM. Kemudian dia tempat tanggal lahirnya di Jombang, 22 Agustus. Kemudian ini sekarang dia riset dan pengajarnya ini di bagian hukum pidana korporasi, hukum acara pidana, hukum pidana korupsi, hukum pidana ekonomi. Kemudian riwayat pendidikannya untuk S1-nya Fakultas Hukum Universitas Erlangga, jurusan ilmu hukum, tahun masuk tahun 2004-2008, judul tugas akhirnya ini adalah penerapan Undang-Undang Kesehatan dan KUHP dalam pelaku abortus provocatus criminalis. Kemudian S2-nya di School of Law, University of Washington, ini bidang ilmunya law, tahun 2012 sampai 2013. Judul tugas akhirnya itu Proposing Interrogation Method in Indonesia, What We Can Learn from the US Interrogation Method. Untuk organisasi profesinya, ini ada Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative atau BAPSI CLA. Kemudian Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi atau MAHUPIKI sebagai anggota. Kemudian Jabatan Dalam Organisasi dan Pengelolaan Institusi ini sebagai konsultan untuk Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Erlangga dari tahun 2011 sampai sekarang. Kemudian Sekretaris Laboratorium Pendidikan Hukum Klinis Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Di sini juga ada sebagai Sekretaris Pusat Kajian Antikorupsi dan Kebijakan Pidana atau CACCP Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Darwis atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Darwis, selamat pagi Pak Julianto. Izinkan saya, mungkin insya Allah dalam 30 menit, maksimal 45 menit akan menyampaikan paparan saya berkaitan dengan kondisi korupsi pada saat ini. Tadi Pak Julianto sudah banyak membahas berkaitan dengan korupsi, cakup dan sebagainya. Sejak zaman awal kemerdekaan sampai dengan sekitar tahun 60 atau 70. Hari ini saya akan membacakan atau berdiskusi dengan Bapak-Ibu sekalian berkaitan dengan tema yang harus saya sampaikan. Ya. Jadi saya berikan judul untuk presentasi saya, Korupsi, Dampak, dan Peran Strategis Masyarakat. Tentunya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bisa minta tolong untuk di-share-in. Baik. Next. Yang perlu saya sedikit bahas Bapak-Ibu sekalian adalah berkaitan dengan korupsi sendiri. Jadi korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptus atau corruptio, artinya adalah sebuah perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Jadi corruptio atau corruptus adalah tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Bahkan kalau saya pakai bahasa Indonesia atau terminologi dalam bahasa Jawa, saya lebih cocok untuk menyebutnya sebagai maling, ya kan? Karena saya pribadi melihat korupsi adalah sebuah frasa yang kemudian diperhalus dari kata-kata maling. Akan lebih mudah untuk menyebutnya sebagai maling sebenarnya. Sementara Black Law Dictionary menjelaskan korupsi sebagai praktek legal yang bertentangan dengan hukum,
untuk meraih keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Black Law memberikan penjelasan bahwa kemudian korupsi dianggap sebagai sebuah praktek yang ilegal. Tentunya kalau kita berbicara ilegal, tidak dapat dibenarkan dalam konteks hukum. Dan bertentangan dengan hukum untuk meraih keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Artinya kemudian kalau kita berbicara korupsi, maka kita berbicara hasil korupsi itu akan dijadikan sebuah keuntungan milik orang itu ataupun orang lain yang bekerja sama dengan dia untuk melakukan korupsi itu. Dan dalam sudut pandang politik, korupsi dapat dilihat sebagai dampak yang ditimbulkan dari relasi kuasa yang melibatkan uang sebagai elemen utama untuk memperoleh kekuasaan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat dari sudut pandang politik, bahwa kemudian korupsi itu adalah sebuah dampak yang ditimbulkan. Jadi ini bukan merupakan sebab, tapi juga merupakan sebuah dampak yang ditimbulkan dari adanya sebuah relasi kuasa yang melibatkan uang sebagai elemen utama untuk memperoleh kekuasaan. Jadi korupsi sebagai dampak, dan kemudian tujuan untuk melakukan korupsi adalah untuk memperoleh sebuah kekuasaan. Next. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita berbicara korupsi dalam bentuk yang umumnya, maka korupsi adalah merupakan sebuah kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Kenapa kok kemudian disebut sebagai kejahatan luar biasa? Dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 3199 Junto 2021 disebutkan bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan yang memerlukan penanganan luar biasa. UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption menyebutkan korupsi adalah sebuah tindakan atau kejahatan yang merupakan kejahatan luar biasa. Karena apa? Bukan karena tindakannya saja, akan tapi karena dampaknya begitu masif, luar biasa, dan juga multidimensional. Jadi sifat ilmiah kejahatan korupsi, alamiahnya, dapat dikategorikan dalam tiga bentuk kategori utama. Yang pertama adalah dalam konteks sebagai kejahatan ekonomi. Yang kedua disebut sebagai sebuah kejahatan politik. Dan yang ketiga disebut sebagai kejahatan dalam jabatan. Dan bahkan yang terakhir, banyak pula kemudian para sarjana yang menyebutkan bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan. Dalam konteks tindakan-tindakan korupsi itu dilakukan untuk dalam waktu di mana pemenuhan kebutuhan kemanusiaan itu dibutuhkan. Contohnya seperti apa? Contohnya korupsi menjelang COVID dan sebagainya, atau menjelang masa duka, atau kemudian menjelang pada saat kondisi di mana negara dalam tanggap bencana dan sebagainya. Selain itu, Bapak-Ibu sekalian, dampak dari kejahatan korupsi juga multiple effect, antara lain adalah satu, adanya pembodohan. Kedua, adanya pemiskinan. Ketiga, adanya penghancuran peradaban itu sendiri. Jadi begitu masifnya kemudian korupsi itu dapat berimbas pada pembodohan masyarakat. Kenapa kemudian dapat berimbas pada pembodohan masyarakat? Karena pada saat kemudian yang dikorupsi adalah sektor-sektor pendidikan atau kemudian dalam konteks menjalankan tugas selaku pendidik atau kemudian menjalankan tugas negara untuk memintarkan masyarakatnya, dana-dana operasional yang digunakan untuk memintarkan masyarakat ini dikorupsi, maka barang tentu hasilnya juga tidak akan optimal. Yang kedua, kemiskinan. Kenapa kok kemudian kemiskinan? Karena korupsi juga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Apabila kemudian korupsi dilaksanakan secara masif, maka ada sektor ekonomi yang kemudian terganggu. Contoh paling simpel apa? Pada saat sebuah negara mengalami sebuah korupsi yang secara masif, maka investor juga tidak akan masuk dalam sebuah negara yang kondisi ekonominya tidak baik dikarenakan korupsi. Karena mereka mengendaki adanya sebuah penegakan hukum yang baik, sejajar, dan kemudian kita berbicara dalam konteks ekonomi dan investasi, maka mereka menginginkan adanya sebuah iklim usaha yang baik didasari atas penegakan hukum yang baik juga. Yang ketiga, penghancuran peradaban. Kenapa kok sampai kemudian penghancuran peradaban? Ya, barang tentu kalau kita melihat korupsi politik contohnya. Korupsi politik adalah korupsi yang masif, yang kadang-kadang kita juga tidak menganggap bahwa itu merupakan sebuah korupsi sendiri. Tadi Pak Julianto juga menjelaskan bagaimana kemudian korupsi itu berasal dari sebagai dampak politik feodalisme dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat VOC, kalau kita sedikit melihat sejarah, bahwa VOC itu perusahaan yang sebesar atau sekelas VOC, di mana perusahaan itu merupakan perusahaan yang bisa mengontrol dalam tanda kutip negara Belanda pada saat itu, dan sampai menjajah Indonesia dan sebagainya,
mungkin terminologi menjajah bisa debatable ya, tapi kita melihat betapa masifnya perusahaan seperti Virusi itu hancur hanya karena korupsi, bukan karena kondisi-kondisi yang lain, persaingan dagang dan sebagainya tidak, akan tapi karena korupsi itu sendiri. Maka sebenarnya debate yang lumayan bagus adalah kita melihat apakah kemudian korupsi itu dampak dari politik feodal dari dalam negara Indonesia atau kemudian warisan feodal dari kondisi penjajahan di mana VOC itu hancur karena korupsi itu sendiri. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita tinjau dari pelakunya, maka kejahatan korupsi mempunyai beragam profesi. Ya. Mulai dari penyelenggara negara, entah itu dari kuasi eksekutif, kuasi legislatif, kuasi yudikatif, ya, ataupun kemudian pengusaha. Pengusaha juga kemudian bisa melakukan korupsi. Dari mana kemudian pengusaha bisa terlibat dalam korupsi? Contohnya apa? Contohnya adalah dalam konteks pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Maka di situ akan ada penyedia barang dan jasa yang kemudian berkontestasi dalam proses lelang yang tidak mungkin 100% terhindar dari korupsi. Pasti ada kemudian dorongan-dorongan untuk melakukan korupsi dan sebagainya. Yang ketiga, bisa juga cendekiawan. Karena apa? Karena korupsi dapat dianggap sebagai suatu bentuk white collar crime, di mana white collar crime itu tidak semua orang kemudian dapat mempunyai akses untuk melakukan korupsi karena mereka-mereka lah yang kemudian mempunyai status ekonomi, sosial maupun pendidikan tertentu yang kemudian bisa melakukan korupsi. Next, kalau kita lihat dari datanya, Bapak Ibu sekalian, ini data tahun 2018 dari survei atas putusan pengadilan pidana tindak pidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kita bisa melihat latar belakang pendidikan atau latar belakang sosial ekonomi seorang yang melakukan korupsi. Kita bisa melihat di situ presentasi yang tidak terlalu besar adalah hakim 0,41%, duta besar 1,63%, kepala lembaga ketua kementerian 2,45%, komisioner 2,86%, gubernur 3,27%, wali kota atau bupati 8,98%, lain-lain 10,16. Lain-lain ini kemudian bisa masuk di dalamnya dalam masyarakat, yang kemudian mereka juga termasuk di dalamnya dalam perusahaan dan sebagainya. Cukup disayangkan ada anggota DPR dan DPRD yang kemudian cukup banyak pada sekarang, 17,55%. Ya, ini bisa melihat bahwa kemudian pakai konteks keterwakilan kita juga dipertanyakan, apakah kemudian mereka bisa mewakili kita kalau mereka masih berbudaya korupsi seperti ini. Ada swasta, eselon 1 dan eselon 2. Eselon 1 dan 2 dan 3, eselon 1, 2 dan 3 merupakan juga pelaku korupsi yang paling besar waktu sekali, karena mereka pastinya punya kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan kewenangan yang mereka miliki. Next. Maka kita harus mengetahui juga sebab dari korupsi itu sendiri. Sebab itu banyak, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat itu sebab internal atau sebab eksternal. Kalau sebab internal bisa bermacam-macam, bisa kemudian dikarenakan adanya sebuah dorongan dari dalam diri untuk memiliki kekuasaan, ataukah kemudian adanya sifat greedy atau keserakahan yang kemudian menguasai diri sehingga kemudian dia melakukan korupsi pada saat mereka menjabat sebagai jabatan tertentu yang mereka mulai mempunyai kewenangan atau kesempatan untuk melakukan korupsi sendiri. Maka kalau kita lihat sebab korupsi dari faktor eksternal juga. Yang pertama, yang paling umum adalah dikarenakan lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Ya, meskipun di dalam kurikulum pendidikan kita, SD, SMP, SMA mungkin, kita dikenalkan dengan pendidikan agama, tapi dalam pendidikan yang ada selama ini, secara kurikulum ya, jarang kemudian kita melihat nuansa-nuansa moral dan etika ditanamkan di dalam setiap kurikulum pendidikan. Meskipun ada beberapa yang kemudian memasukkan muatan moral dan etika, akan tapi kita tidak bisa melembagakan muatan moral dan etika dalam konteks pendidikan. Katakanlah kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dalam pendidikan, ada warung kejujuran atau toko kejujuran dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa kalau dulu zaman saya sekolah mungkin agak-agak tahun 1990-an. Ada warung kejujuran di tempat saya. Itu masih cukup untung lah pemilik warung. Akan tapi kalau kita lihat belakangan ini, kita melihat bahwa kemudian warung kejujuran di Jawa Timur sendiri hanya tersisa yang setahu saya,
hanya tersisa 6 warung kejujuran yang masih survive sampai sekarang. Sementara yang lainnya tutup dikarenakan bangkrut atau merugi. Itu adalah indikasi dasar bahwa kemudian agama, moral, dan etika itu masih kurang ditanamkan di dalam konteks pendidikan kita. Yang kedua, tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. Dari survei yang dilakukan oleh rekan-rekan ICW dan juga KPK, kita melihat bahwa kemudian sanksi pidana korupsi itu tidak layak atau tidak besar seperti dalam undang-undang. Kenapa kok saya sebut tidak besar atau tidak layak seperti dalam undang-undang? Karena kalau berdasarkan survei yang dilaksanakan, sebelum tahun 2019, 2020 bahkan, sebagian besar pelaku korupsi itu hanya dihukum antara 1,5 sampai 2,5 tahun. Kenapa kok sampai seperti itu? Sementara pelaku tindak pidana yang lain, contohnya maling bahkan bisa sampai 3 tahun. Penjudi bahkan. Ya, penjudi sih kejahatan ringan ya. Tapi kalau maling, rampok, tindakan-tindakan lain seperti penipuan, penggelapan, dan sebagainya, dipidana bahkan bisa sampai 4-5 tahun. Sementara para pelaku korupsi sebagian besar hanya dihukum 1,5 sampai 2,5 tahun. Ini indikasi bahwa kemudian tidak ada deterrence effect yang kemudian diakibatkan atas sebuah putusan, dikarenakan sanksinya cukup ringan. Maka tidak salah kemudian kalau kita berbicara konteks keuntungan para pelaku korupsi, ya sudah, mau saya cuma dihukum 1,5 sampai 2,5 tahun. Itu pun ada kemungkinan saya keluar di dalam pertengahan karena ada pembebasan besar dan sebagainya, kan? Maka mereka bisa melakukan korupsi karena tidak ada efek itu. Berbeda dengan negara yang lain, contohnya Hong Kong atau kemudian China. Pada saat masa awal mereka gentol-gentolnya untuk melakukan tindakan terhadap korupsi, maka hukuman mati adalah sebuah jawaban atas tindakan korupsi mereka. Seperti yang tadi Pak Julianto sebutkan ya, kalau kemudian laskar yang pegang, maka kemungkinan besar hukumannya mati. Kalau korupsi yang pegang, mungkin penjara. Nah, kalau sekarang, kondisi putusan hakim pun banyak dipertanyakan kualitasnya pada saat kemudian kita melihat korupsi hanya dihukum sebagian besar. Bukan grand corruption, Bapak-Ibu sekalian. Kalau grand corruption pasti cukup besar ya. Grand corruption itu nilainya bermiliar-miliar sampai kemudian puluhan triliun ya kan. Kalau kita lihat kasus yang kemarin itu sampai 36 triliun dan sebagainya. Itu pasti tidak akan 1,5 sampai 2,5 tahun. Tapi kalau kita lihat korupsi-korupsi yang lain, mungkin antara 1, 2, 3 sampai 5 miliar, ada yang banyak kemudian 1,5 sampai 2,5 tahun. Itu merupakan sosial. Bagaimana kemudian keadaan sosial itu tidak terlayani dalam konteks peradilan korupsi. Yang ketiga, tidak adanya sebuah sistem pemerintahan yang transparan atau good governance. Meskipun ada undang-undang keterbukaan informasi publik, akan tapi sampai detik ini pun banyak publik yang tidak terlayani pada saat mereka membutuhkan informasi-informasi tentang dugaan korupsi yang kemudian mereka curigai itu merupakan korupsi yang secara masif dilakukan di sektor pemerintahan daerah bawah. Ya, terbukti kalau kita lihat websitenya pemerintahan kota kabupaten ya, kalau ada perda di situ diklik aja pendanaannya bagaimana, sampai sekarang tidak banyak yang bisa mengakses itu. Sampai kemudian derajat informasi keuangan sampai derajat ketiga atau keempat. Biasanya cukup umum hanya derajat 1 dan 2. Globalnya berapa uang masukan, berapa uang pengeluaran itu hanya yang disebutkan. Sementara detail-detail yang lainnya kita tidak banyak yang tahu. Sementara yang faktor keempat adalah faktor ekonomi. Jadi sebab korupsi yang keempat ini terjadi pada perkara korupsi di mana korupsinya merupakan apa yang disebut di dalam konteks ilmu hukum sebagai petty corruption. Petty corruption tidak ubahnya seperti petty theft ya, atau petty crimes. Petty corruption itu kemudian dilakukan korupsi kecil-kecilan. Apa yang terjadi dengan korupsi kecil-kecilan? Ya seperti pasal 12E Undang-Undang Tipikor. Itu adalah sebuah tindakan seperti pungli, ya kan? Pungutan-pungutan yang tidak terlembaga, tidak diatur, itu kemudian dipungut oleh orang-orang seperti ini. Entah mungkin tadi pada materinya Pak Julianto seperti siapa tadi, doktor atau apa itu yang kemudian ngambil padi-padi dan sebagainya. Mereka lah yang kemudian melaksanakan korupsi kecil-kecilan dikarenakan faktor ekonomi yang menghimpit mereka karena gajinya kurang dan sebagainya, tidak cocok dengan pengeluaran dan sebagainya. Tapi faktor ekonomi ini cukup kuat juga untuk melakukan korupsi. Besar atau kecil korupsinya sama aja namanya korupsi. Tidak bisa kemudian kita membedakan ada excuse untuk kejahatan ekonomi dalam bentuk yang kecil atau petty corruption
sementara grand corruption atau korupsi besar-besaran harus dipidana dengan layak. Tidak, tapi korupsi besar kecil sama saja karena dampaknya cukup masif semuanya. Yang kelima, ada manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, faktor kelima ini tercermin dari birokrasi yang selama ini ada. Jadi manajemen yang kurang baik, tidak ada kontrol, kemudian pengawasan yang kurang efektif dan efisien, dan kadang-kadang juga pengawasannya sifatnya hanya menjalankan tugas saja, gitu, tidak diawasi secara serius. Jadi hanya gugur tugas, gugur kewajiban, maka pengawasan itu dianggap selesai dan sebagainya. Maka jangan salah kemudian selama ini banyak sekali yang kemudian daerah atau kota yang kemudian diberikan title oleh BPK wajar tanpa pengecualian atau WPP, tapi kemudian dalam prosesnya terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah tersebut. Karena apa? Karena pengawasan kurang efektif dan efisien. Efektif bagaimana? Efisien bagaimana kalau kemudian masyarakat tidak disertakan dalam proses pencegahan atau pemberantasan korupsi? Hanya mereka hanya sebagai penonton, tidak diberikan akses secara serius oleh pejabat atau instansi yang ada di daerahnya untuk bersama-sama dengan penegak hukum untuk memberantasan korupsi bersama-sama. Yang keenam, adanya modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Modernisasi ini banyak faktor Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita lihat kemudian adanya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang dan zaman dulu akan sangat berbeda. Zaman dulu kemudian paling ya juga makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, atau kemudian sandangan dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan paling basic needs yang dibutuhkan. Tapi kalau sekarang anak SD aja butuh handphone untuk kelas daring, apalagi kemudian yang lebih tua pasti membutuhkan laptop dan sebagainya. Kalau kemudian pendapatannya sedikit, maka ada kecenderungan untuk melakukan korupsi pada saat kebutuhan tidak cocok dengan pendapatan seperti itu. Next. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya sebutkan hanya beberapa teori di sini, sebenarnya ada banyak sekali teori, tapi saya lihat tiga teori ini cukup cocok ya, melihat kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang. Yang pertama adalah CDMA teori. Ya. CDMA itu bukan provider, akan tapi CDMA itu singkatan dari Corruption Directionary plus Monopoly plus Lack of Accountability. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ada kondisi di mana adanya sebuah monopoli terhadap kekuasaan. Ada kondisi di mana manajerial dalam sebuah pemerintahan kurang baik. Ditambah dengan adanya kekurangan akuntabilitas, maka itu sudah barang pasti akan berujung pada korupsi. Monopoli kekuasaan ini bisa kita lihat pada saat kemudian di sebuah daerah, bapak, ibu, mertua, adik, kakak, menantu, dan sebagainya adalah penguasa, entah itu dari sektor eksekutif maupun legislatif. Itu akan kemudian merujuk pada kondisi di mana terciptanya sebuah monopoli kekuasaan di suatu daerah. Atau kemudian sebuah negara, ya, bapaknya presiden, anaknya apa, mantunya apa, ya kan, atau kemudian bapaknya kepala daerah, kabupaten atau kota, mantunya apa, ibunya apa, istrinya di mana, istri keduanya di mana, mantunya di mana, ya kan? Itu bisa jadi sebuah korupsi. Kenapa kok kemudian bisa menjadi sebuah korupsi? Karena jelas kalau kita lihat dari sektor anggaran, ya, siapa yang mempunyai fungsi penganggaran, ya antara legislatif dan eksekutif. Legislatif merencanakan, eksekutif menyetorkan kemungkinan anggarannya berapa, legislatif memutuskan, dan untuk proses memutuskan berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk setiap tahun dan sebagainya, itu juga tergantung dari keduanya. Nah, kalau kemudian antara para penguasa ini, antara eksekutif dan legislatif ketemu, apalagi kemudian ada deal di belakang layar dan sebagainya, maka sudah barang tentu adanya ada sebuah korupsi yang terjadi di sana. Ya. Ada kemudian yang disebut sebagai triangle ekonomi atau teori segitiga di sini. Ada tiga faktor di sana. Adanya influence, fraud, cheating, opportunity, motivation, and rationalization. Jadi adanya kesempatan, adanya kemungkinan untuk ada
rasionalisasi di sana karena nilainya cukup besar, adanya kemudian kemungkinan untuk menyembunyikan, atau karena kemudian mereka sudah tahu sistemnya di awal, maka bisa mereka melakukan korupsi. Ada cost benefit model lah, inilah yang kemudian kritik pedas pada penegak hukum dan semua orang-orang yang bergerak di sektor hukum sekalian. Karena berdasarkan dari teori cost benefit model ini, seorang bisa melakukan korupsi karena mereka melihat resikonya lebih kecil atau nestapanya lebih kecil daripada keuntungan yang didapatkan. Nah, inilah yang kemudian tergambar dalam kondisi-kondisi penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia dalam beberapa waktu ini, karena kemudian cost-nya itu lebih kecil daripada benefit yang diterima. Coba Bapak-Ibu bayangkan, kalau kasus korupsi yang kemarin terjadi antara 26 atau 36 triliun, maksimal pidananya paling nggak pidana seumur hidup mati. Ya kan? Sementara yang didapatkan bisa sampai anak cucu ke bawah. Ya kan? Sampai tua, kalau nggak ketahuan. Tapi apakah cuma itu saja keuntungannya? Saya rasa lebih dari itu. Kemudian yang kapan lalu terjadi korupsi sampai berapa ratus miliar dan sebagainya. Tapi sementara dia dipidana, nggak sampai 10 tahun dia bisa bebas. Ya kalau kita hitung secara matematis, apakah bisa kemudian seorang itu bisa mendapatkan 10 miliar per tahun dari pekerjaannya yang dilakukan secara ilegal, secara legal selama ini? Ya tidak nyucu kalau dalam bahasa Jawa Timurnya. Maka itulah sebabnya kemudian ada orang-orang yang kemudian memilih untuk melakukan korupsi karena benefitnya lebih besar daripada korupsi, daripada cost yang harus dia tanggung. Next. Sementara kalau Bapak Ibu bisa melihat jenisnya dalam Undang-Undang Nomor 3199 Junto 20 2001 ada banyak sekali macamnya dari pasal 2 sampai pasal 13 bahkan. Dan bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi ini juga bermacam-macam. Kalau kita lihat di negara yang lain, negara common law system seperti Amerika, Inggris, mereka lebih banyak mengenal korupsi itu dalam konteks bribery atau suap. Tapi kalau Indonesia, strain korupsi itu banyak Bapak sekalian. Bisa kita lihat kalau dari presentasi saya dari pasal 2 sampai pasal 13, 2, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 11, 12 dan 13. Bahkan kemudian ada kejahatan yang kemudian menyertai korupsi itu sendiri. Seperti apa contohnya tindak pidana pencucian uang yang selama ini hampir selalu digunakan oleh para pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan harta kekayaan atau hasil dari korupsi yang dilakukannya. Next. Maka kalau kita lihat klasifikasi korupsi berdasarkan Undang-Undang 3199 Junto 2001 ada 7 bentuk klasifikasinya. Yang pertama adalah jurusan keuangan negara atau perekonomian negara. Jurusan keuangan atau keuangan negara atau perekonomian negara ini ada di pasal 2 dan pasal 3 Bapak sekalian. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pidana Korupsi yang sekarang mewajibkan pelaku penegak hukum untuk menentukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negaranya. Sementara terminologi perekonomian negara ini sampai sekarang belum jelas bentuknya seperti apa. Meskipun ada sudah beberapa putusan, yang terakhir kemarin dari teman-teman UGM, Pak Rimawan itu memberikan keterangan ahli berkaitan dengan perekonomian negara dalam konteks green corruption yang dilakukan sampai 26 triliun. Pasal 5, ya, berkaitan dengan suap menyuap. Itu adalah jurusan yang kedua. Suap menyuap ini banyak terjadi ya, dan modus operandinya banyak sekali. Ada model kickback dan sebagainya. Ada model slide forward di mana seorang itu melakukan perjanjian dulu, baru kemudian ketemu angkanya, deal diterima, baru kemudian dilakukan sebuah permintaan atas si penyuap itu. Penggelapan dalam jabatan juga banyak itu sekalian. Jadi pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini biasanya yang kemudian melibatkan sektor swasta, Bapak-Ibu sekalian, dan korupsi berkaitan dengan ratifikasi. Selain daripada itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat terminologi korupsi dalam konteks UNCC atau United Nations Convention Against Corruption, maka bentuknya akan lebih banyak lagi. Karena, Bapak-Ibu sekalian, perlu diketahui, ada masih beberapa peraturan dalam UNCC yang sampai sekarang kita tidak pernah masukkan dalam hukum positif kita. Padahal UNCC itu sudah kita ratifikasi tahun 2007. Bentuknya seperti apa? Contoh yang satu yang cukup masif ya, bribery in private sector atau suap di sektor swasta. Bribery in private sector ini, kalau kita melihatnya mungkin, apa sih korupsi sektor swasta itu nggak penting itu. Salah sekali Bapak-Ibu sekalian, karena sebenarnya sektor korupsi atau bribery di sektor swasta ini
kalau kita mengacu negara-negara yang lain seperti Amerika atau Singapura, bahkan negara terdekat kita, nilai totalnya 3 kali lipat dari suap atau korupsi di sektor publik. Sayangnya sampai detik ini belum ada aturan di dalam hukum positif negara ini untuk mengatur berkaitan dengan korupsi sektor swasta. Ada bentuk yang lain, iya, ada trading influence atau apa ya, jual beli influence atau jual beli pengaruh, ya. Yeah. Jual beli pengaruh ini banyak sekali terjadi. Contohnya apa? Contohnya dalam konteks jual beli jabatan. Yang biasanya menawarkan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu itu biasanya adalah orang yang kadang-kadang tidak mempunyai wewenang. Bisa jadi kemudian kalau contoh saya adalah seorang penguasa partai, gitu ya. Saya kemudian menawari seseorang seperti Mas Haris, mau nggak jadi Ketua ANRI? Kalau Mas Haris mau, nanti saya akan hubungkan sama Menteri A, B, C, dan D yang kemudian ada di sektor itu. Kemudian Mas Haris, oke, saya mau. Maka saya yang tidak mempunyai kewenangan itu akan menghubungi orang-orang yang menggunakan channel saya agar supaya kemudian mengangkat Mas Haris sebagai Ketua ANRI. Itu adalah trading of influence yang sampai sekarang juga belum pernah ada pengaturannya di Indonesia. Dan ada juga lagi kemudian berkaitan dengan memperkaya diri sendiri secara tidak wajar. Itu juga belum diatur, Bapak-Ibu sekalian, di negara kita. Jadi banyak kemudian aturan-aturan UNCSC yang sebenarnya penting, meskipun dalam UNCSC disebutkan sebagai non-mandatory artikel atau aturan yang tidak wajib diterapkan, akan tapi itu sebenarnya penting sekali. Ingat, negara kita adalah negara yang sampai detik ini masih terjebak di kasus-kasus korupsi yang kemudian beberapa adalah merupakan warisan masalah. Meskipun saya pribadi tidak menganggap korupsi itu adalah sebuah budaya, akan tapi membudaya dikarenakan terjadi sebuah kebiasaan yang di dalam tanda kutip diwariskan dari pelaku-pelaku korupsi sebelumnya. Next, sementara Bapak-Ibu sekalian, kalau kondisi sekarang kita melihat korupsi, modus operandinya terus berkembang, mengikuti kondisi perkembangan zaman. Jadi adanya perkembangan sebuah teknologi itu tidak merupakan sebuah anugerah juga. Kadang-kadang juga ada efek negatif yang harus kita terima, di mana adanya sebuah perkembangan teknologi yang tidak terukur, ditambah adanya sebuah birokrasi yang buruk, penerapan hukum yang kurang efektif, nah itu menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime yang terjadi. Karena apa? Karena kita belum tentu kemudian orang-orang yang sebagai wakil kita, seperti hasil indeks tadi yang hasil penelitian, merupakan orang yang amanah, bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, akan tapi juga kadangkala mereka adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan posisi itu dikarenakan adanya sebuah korupsi politik yang terjadi dalam proses pemilihan dan sebagainya, money politik diberikan dan sebagainya, maka pada saat mereka menjabat, mereka akan mencari kembalian uangnya kemana, ya kan? Maka adanya kondisi perkembangan teknologi yang tidak terkontrol, birokrasi yang buruk, plus penegakan hukum yang kurang baik, akan mengakibatkan kejahatan kerah putih. Dan sementara, korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang tidak hanya dapat disebut sebagai white collar crime, akan tapi juga dapat disebut sebagai kejahatan korporasi. Karena apa? Banyak sekarang korporasi yang kemudian terlibat dalam korupsi. Ya, kita lihat beberapa kasus belakangan ini, ada Asabri dan sebagainya, itu korporasi yang kemudian terlibat juga korupsi. Ada kemudian kejahatan politik, mengarah pada kejahatan politik. Kenapa kemudian disebut kejahatan politik? Ya tentu saja kemudian karena banyak cara para penguasa itu untuk mempertahankan kekuasaannya, mereka juga melakukan tindakan-tindakan korup atau korupsi, entah dengan persetujuan dengan para pelaku di sektor swasta ataukah kemudian dengan penguasa-penguasa yang lain, mereka bekerja sama untuk menghalang-halangi proses penegakan demokrasi yang baik, serta dapat melintasi batas teritorial sebuah negara atau kemudian disebut sebagai transnational crime. Jadi modus operandinya sangat canggih sekarang. Uang kalau dulu dikirim ke Swiss aman, kalau sekarang adanya keterbukaan informasi perbankan sulit, sekarang bentuknya diubah lagi, Bapak-Ibu sekalian, modus operandinya. Maka uang kejahatan bisa jadi kemudian dilupakan aset pasiva, ataukah kemudian dilarikan ke luar negeri, dijadikan sebuah perusahaan yang seolah-olah legal, ataukah kemudian diterima dalam
kondisi dia seolah-olah menerima hasil pembagian saham keuntungan dari sebuah perusahaan. Padahal pada awalnya adalah sebuah korupsi. Yang paling simpel saja Bapak-Ibu sekalian, penggunaan teknologinya seperti apa? Pelaku korupsi tidak akan, contohnya suap. Katakanlah saya menerima suap Bapak-Ibu sekalian dari Mas Darwis. Mas Darwis berikan saya suap. Kalau dulu diberikan uang cash semuanya, tidak. Sekarang apa yang dibuatkan? Diberikan ATM Bapak-Ibu sekalian. Diberikan ATM, jumlah uangnya tertentu dan tidak ditransfer semuanya. Kadang 10%, kadang 20% dan sebagainya, tergantung kebutuhannya berapa. Ya, jadi kalau nggak ada uang langsung pakai ATM, lah bagaimana tracingnya? Om akunnya pakai akun orang lain. Tapi alhamdulillah PPATK sudah janji juga untuk melacak. Next, maka kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau zaman dulu korupsi itu tersentral, banyak kemudian dilakukan korupsi di pusat. Sekarang pasca undang-undang pemerintahan daerah, korupsi itu tidak hanya tersentral, tapi memunculkan raja-raja kecil di daerah. Dan raja-raja kecil ini justru kalau kita lihat akumulasinya, nilainya lebih besar lagi, Bapak-Ibu sekalian. Jadi contoh apa korupsi di daerah modus operandinya? Yang pertama, ini hanya sebagai contoh saja, Bapak-Ibu sekalian. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah dan mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha meninggikan atau meninggikan nilai kontrak dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita lihat nilai kontrak yang tidak rasional, bisa jadi ini adalah modus operandi yang digunakan. Jadi kadang-kala contoh pengadaan barang dan jasa untuk transportasi kantor, motornya merek A, jenisnya A, yang di pasar harganya 20 juta, akan tapi kemudian tiba-tiba nilai kontraknya untuk per unit itu sampai 25 juta rupiah. Dari mana uang itu? Ya pastinya kemudian dari proses-proses seperti ini. Ataukah kemudian pengusaha mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk melakukan intervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dan rekanan tertentu untuk dikalahkan. Jadi ini kita kalau dalam proses pengadaan barang dan jasa kita sebut sebagai bangku panjang dan bangku pendek. Bangku panjang itu siapa? Untuk orang-orang yang tidak melakukan kondisi yang seperti ini, sementara bangku pendeknya pasti orang-orang dengan bendera-bendera tertentu yang biasanya melakukan praktek seperti ini. Tapi itu dulu, dan entah itu di negara Indonesia atau di negara yang lain, saya juga kurang tahu. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah pada merek tertentu. Ini adalah contoh yang paling jamak terjadi ya, sekalian. Jadi kalau pengadaan barang dan jasa itu nggak boleh speknya disebutkan mereknya apa, ini dan itu dari awal, biarkan kemudian para penyedia barang dan jasa berkontestasi untuk menunjukkan kelebihan dari produk yang mereka tawarkan, tapi kadang-kala kemudian kita lihat dalam konteks pengadaan barang dan jasa, ada juga kemudian spesifikasi merek dan sebagainya disebutkan secara spesifik di awal. Dan ini kemudian biasanya adalah para petugas survei yang melakukan survei lapangan berkaitan dengan harga itu, mereka balik ke tempat surveinya itu sudah membawa flyer Bapak-Ibu sekalian dari perusahaan-perusahaan jadi barang dan jasa dan sebagainya. Next. Contoh yang lain, kepala daerah, pejabat daerah memerintahkan bawahnya untuk mencairkan dan menggunakan dana anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini juga banyak Bapak-Ibu sekalian terjadi di mana uang untuk apa, pos untuk apa, dimasukkan pos untuk apa. Itu secara administratif tentunya tidak benar, secara hukum juga tentunya tidak benar. Nah, yang selanjutnya adalah kepala daerah memerintahkan bawahannya untuk menggunakan dana atau uang daerah untuk kepentingan pribadi atau koleganya. Bahkan fasilitas biasanya juga digunakan untuk ini. Ya ini tentunya tidak boleh. Next. Yang saya langsung pada yang terakhir aja ya. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi, bukan pejabat dan daerah yang ditunjuk, dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur. Ya, ini mempunyai indikasi kuat ada korupsi di sana. Karena kadang-kala kondisi demikian menciptakan sebuah korupsi karena sejatinya sebuah rekening itu dicairkan bersama-sama dengan bendahara negara atau bendahara daerah dimaksudkan untuk melakukan kontrol. Akan tapi kadang-kadang kepala daerah melakukan itu juga. Tidak semuanya, tapi ya ada beberapa yang oknum yang melakukan polisi seperti itu. Pengusaha, pejabat eksekutif dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruslak atas aset pemda dan melakukan markdown atas aset pemda serta markup atas aset pengganti dari
pengusaha terkanan. Ini biasanya terjadi dalam kondisi tukar guling, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, sepakat dulu nilainya berapa, contohnya kawasan Jabodetabek, harusnya tanah per meternya 10 juta, dalam ruslah itu disebutkan harganya cuma 7 juta. Sementara, sebagai tanah hasil tukar gulingnya di daerah Depok contohnya, spesifik Depok yang sebenarnya harganya 7 juta, dinaikkan seolah-olah itu 10 juta. Jadi pada saat tukar guling, seolah-olah kemudian pemerintah daerah atau pemerintah kota untung, akan tapi secara de facto itu merupakan sebuah kerugian karena ada markup dan markdown yang terjadi. Next. Maka Bapak-Ibu sekalian, ini contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh ICW dari 2015 sampai 2019. Korupsi tidak hanya di pemerintahan pusat, daerah, tapi juga terjadi sampai pemerintah paling rendah atau paling kecil. Yang kita lihat di data adalah kondisi atau konteks korupsi yang terjadi di wilayah desa yang dilakukan oleh kepala desa dan jajarannya. Di Indonesia sendiri, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat tren dari 2015, 16, 17, 18, kita dapati bahwa keuntungan kepala daerah yang melakukan korupsi atau kepala desa yang melakukan korupsi itu sangat besar, Bapak-Ibu sekalian. Di mana kita lihat puncaknya ada di 2018. Bukan berarti 2019 itu hanya segitu saja, Bapak-Ibu sekalian. Tapi jauh lebih besar. Akan tapi itu hanya penelitian di kuartal pertama. Kuartal pertama artinya belum sampai pada akhir masa anggaran. Jadi kalau kita lihat grafiknya, setiap tahun itu mengalami peningkatan. Dari 2015, kasusnya cuma 17, 2016 jadi 41, 2017 menjadi 96, 2018 menjadi 104 kasus. Nilainya sampai pada 120 miliar pada 2016. 2019, 2020, 2021 kita tidak belum tahu, karena belum ada penelitian yang spesifik tahun dalam 2019, 2020, dan 2021. Ini hanya masih data awal, itu tahun 2019. Jadi kalau kita dasarkan pada data ini saja, kita melihat bahwa kemudian korupsi itu dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Belum sampai kemudian turunan, karena kita melihat bahwa banyak kekurangan dan yang harus diperbaiki dari sektor birokrasi maupun negara. Next. Sementara kalau kita lihat angka kemiskinan dari 2012 sampai 2020 berbanding terbalik dengan korupsi, ya. Jadi persentase kemiskinan sampai sekarang itu masih juga angkanya di atas 10, 12,82. Jumlah masyarakat miskin tahun 2020 bahkan justru meningkat menjadi 15,26, belum tahun 2021. Ini artinya bahwa kemudian korupsi juga mempunyai korelasi dengan adanya kemiskinan di Indonesia. Kalau kita lihat di desa tahun 2020, kita lihat datanya, itu tidak beranjak dari angka 15 sampai 17 juta di level nasional. Ini masih data, Bapak-Ibu sekalian, belum ada pembuktian secara langsung. Bisa jadi kalau kemudian kita lihat secara langsung semuanya, kita teliti dengan sesama, angka kemiskinan ini justru lebih tinggi daripada angka yang dikeluarkan oleh BPS. Next. Dan kalau kita melihat kondisi itu tercipta, karena apa? Karena di sini, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat dari diagram ini, kita bisa melihat bahwa ada lingkaran setan yang terjadi antara birokrasi, politisi, dan kroni bisnis. Di mana birokrasi itu menjadi buruk karena orang yang dipilih atau politisinya juga buruk karena ada campur tangan kroni bisnis dalam proses pemilihan. Ya, jadi adanya sebuah nominasi politik dalam konteks pemilihan umum dan sebagainya, pilkada dan sebagainya, diisi oleh politisi-politisi itu, dan politisi-politisi itu akan kemudian terlibat dalam sebuah birokrasi pada saat mereka mendapatkan dana kampanye dari kroni bisnis yang cukup besar dan tidak transparan, ya, kadang-kadang terjadi kondisi seperti itu. Akhirnya kemudian politisi itu mengisi pintu-pintu kosong di dalam birokrasi itu. Pada saat politisi-politisi yang kurang baik ini menempati peran strategis di dalam konteks birokrasi di Indonesia, maka biasanya kroni bisnis akan meminta imbal jasa atas pemberiannya pada saat masa kampanye. Akhirnya berdampak pada adanya sebuah proyek konsesi atau lisensi yang kemudian diberikan oleh
pemerintah, entah itu daerah atau pusat, kepada kronologis yang terlibat dalam, yang membantu dalam tanda kutip politisi dalam proses kontestasi di pemilihan. Akhirnya kemudian apa? Kronologis ini masuk atau melakukan penetrasi ke dalam birokrasi, yang akhirnya kemudian melahirkan politisi-politisi yang baru juga nantinya pada saat ada kontestasi politik untuk tahun-tahun atau periode berikutnya. Jadi ini adalah sebuah lingkaran setan. Pada saat kemudian tidak diputus salah satu bagiannya, maka ini akan menjadi sebuah lingkaran setan yang tidak akan berhenti. Jadi politik atau kemudian korupsi politik akan terus-menerus membayangi di negara kita selama tidak adanya sebuah pemotongan kondisi atau lingkaran setan ini. Kenapa kemudian sampai sekarang masih ada? Ya karena jelas. Karena biaya untuk kontestasi dalam politik daerah maupun pusat itu sangat tinggi, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa kok sangat tinggi? Karena masyarakat sekarang masih banyak juga menerima money politik yang sudah diberikan oleh pelaku-pelaku kontestasi dalam proses kontestasi politik di pilkada atau pemilihan pusat. Next. Maka kalau kita lihat kondisi yang paling masif, tidak hanya korupsi di sektor swasta, korupsi di daerah, akan tapi kita lihat ujungnya. Ujungnya apa? Korupsi politik. Korupsi politik itu apa? Korupsi politik adalah tingkah laku yang menyimpang dari aturan atau kebiasaan publik, termasuk orang permah hukum, yang dilakukan untuk memuluskan kepentingan pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kroni, kelompok tertentu, atau kemudian menyebabkan terjadi kerugian atau kerusakan publik atau kepentingan publik, dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi atau melaksanakan tanggung jawab publik tertentu, baik di birokrasi maupun lembaga publik lain, posisi yang dimiliki didapatkan lewat mekanisme politik, dan yang terakhir menyangkut tindakan mempengaruhi kebijakan oleh kelompok kepentingan tertentu di luar birokrasi atau lembaga publik lainnya. Jadi artinya Bapak-Ibu sekalian, korupsi politik, kontestasi dalam proses pemilihan umum dan sebagainya, kalau kemudian dilaksanakan kurang baik, terjadi korupsi politik ini, maka semua hasil atau sebagian hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang terpapar korupsi politik seperti ini, imbas pada kebijakan publik yang buruk, yang menguntungkan bagi beberapa orang atau kroni-kroninya, sementara merugikan untuk orang-orang lain. Next. Nah, jadi kalau kita lihat Birch dalam penelitian yang tahun 2011, melihat bahwa konsekuensi dari electoral corruption yang terjadi banyak sekali, mulai dari berimbas pada sebuah pemerintahan yang kurang akuntabel, kurang representatif dari seharusnya, ya kan? Itu adalah dampak yang paling simpel. Jadi kurang akuntabel atau kemudian kurang representatif, akhirnya masyarakat juga tidak percaya akan pemerintahan ini. Sampai pada dampak yang paling buruk, di mana electoral corruption atau political corruption ini bisa mengakibatkan pada memprovokasi adanya sebuah civil war atau perang saudara, ya. Tentunya mana contohnya banyak loh sekalian. Salah satu faktor Amerika Serikat itu punya ada civil war, salah satu faktornya adalah karena adanya korupsi yang terjadi di lembaga itu di Amerika. Amerika Utara dan Amerika Selatan dan sebagainya itu jadi karena salah satunya adalah korupsi. Next. Jadi kalau kita lihat gambaran relasi ekonomi dan politik yang sekarang, Bapak-Ibu sekalian, maka kita bisa lihat adanya sebuah terlibatan kroni kapitalis yang mempengaruhi wilayah politik lewat elit politisi dan politisi bisnis, yang akhirnya kemudian berimbas pada adanya sebuah kompromi antara pebisnis dan politisi. Maka celakalah kalau kemudian orang yang kita pilih adalah seorang yang masih megang bisnisnya pada saat mereka menjadi politisi dan terpilih menjadi seorang yang melaksanakan kebijakan publik. Maka sudah barang mesti ada beberapa kondisi di mana yang memungkinkan orang-orang ini tergoda untuk melakukan korupsi karena untuk mementingkan atau untuk memihak pada kroni bisnisnya yang dia miliki sebelum dia menjabat. Next. Saya lanjutin aja. Ya. Ini yang saya mau sedikit jelaskan. Jadi ada korelasi positif antara uang dan politik, Bapak-Ibu sekalian, yang sampai sekarang kita tetap terima ya akibatnya ya. Di mana politik itu membutuhkan uang, dan uang itu akhirnya akan didapatkan pada saat kondisi politik itu kurang baik, sehingga kemudian ditentukan demokrasi kurang baik, sehingga kemudian
tidak lagi suara rakyat atau suara Tuhan, hanya adalah hanya suara pejabat publik lah yang menjadi suara Tuhan dikarenakan mereka mempunyai kewenangan dan kepentingan dari proses adanya demokrasi tersebut. Next. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian telah mendengarkan sedikit paparan dari saya. Saya berdoa kemudian kita bisa menjalankan diskusi dengan baik. Saya kembalikan kepada Mas Haris. Terima kasih Mas Haris. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Materi yang semakin memperkaya wawasan kita semua, terutama wawasan tentang korupsi. Untuk selanjutnya kita akan sesi diskusi. Baik, saya akan istilahnya membacakan beberapa pertanyaan yang dari kolom chat dan ada yang istilahnya japri ke saya. Ini pertanyaan kepada kepada Pak Yulianti Ibrahim dari Bu Retno Wulandari. Ini pertanyaannya, sebentar saya bacakan dulu. Karena Pak Yulianto Ibrahim ini juga latar belakang di arsipan, adakah arsip-arsip yang digunakan oleh Pak Yulianto dalam penelitian, terutama terhadap korupsi? Kemudian kayaknya tadi kata dari Burto mengatakan bahwa sepertinya setelah kemerdekaan cukup banyak, kan? Jadi jika ada, mohon di istilahnya mungkin Pak Yulianto bisa share ilmunya untuk mencari arsip tentang korupsi terutama di setelah kemerdekaan. Kemudian dari Mbak Mira juga ini ada pertanyaan, sebentar. Dari Mbak Mira, apakah ada penangkapan bagi laskar atau pemuda yang melakukan kekerasan kepada pelaku catutisme? Penegak korupsi pada catutisme ternyata menimbulkan masalah baru dengan terjadinya pelanggaran HAM. Itu mungkin dari Pak Yulianto dulu, nanti untuk selanjutnya Mas Iqbal nanti akan saya tanyakan lagi. Pak Yulianto, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan untuk saya. Yang kedua tadi saya agak sedikit terlewat, tapi saya pertama dulu dari Bu Retno Wulandari. Ya, selamat siang Bu Retno. Ya, bertanya tentang dokumen-dokumen atau arsip-arsip apa saja yang saya gunakan untuk menyusun atau merekonstruksi tema atau judul yang telah saya buat itu. Nah, begini. Memang masalah korupsi ini masalah yang jadi tadi sebenarnya pemahaman untuk korupsi ini tadi seperti telah disampaikan juga bahwa itu tidak lebih dari maling, ya. Sebenarnya dia mengambil hak orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, memang tidak banyak yang bisa dikemukakan, tetapi apabila kita jeli mencari masalah arsip-arsip korupsi itu bisa kita dapatkan di beberapa tempat. Nah, untuk korupsi saya untuk menceritakan untuk yang saya jadikan sumber untuk tulisan saya ini. Korupsi pada masa itu banyak diberitakan di koran-koran. Yang pertama itu, terutama koran KR. Ya, kita tahu bahwa koran KR apabila kita cari di perpustakaan daerah Yogyakarta di Malioboro itu sudah tidak membuka korannya, jadi bisa sudah di komputer, sudah elektronik dan lain-lain, sudah digitalisasi. Dan bisa dibaca di situ. Itu banyak sekali laporan-laporan tentang penangkapan orang-orang yang terlibat dalam proses kejahatan korupsi ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu saya juga didapatkan di arsip
Reksa Pustaka Mangkunegaran Yogyakarta, Mangkunegaran Surakarta. Ya, jadi, nah perlu diketahui bahwa arsip-arsip di Mangkunegaran itu tidak melulu tentang kejadian-kejadian yang ada di Surakarta, bahkan beberapa laporan-laporan itu justru menceritakan di Jawa Tengah atau pada masa revolusi itu menceritakan kondisi-kondisi di Republik. Nah ini juga beberapa laporan-laporan ada di sana, ya. Pada waktu itu kodenya kode Mangkunegoro ke-8 ya, waktu kalau tidak ke-7 Adipati Mangkunegoro ke-7. Nah saya juga mendapatkan arsip di Jogja Dokumenten. Arsip Jogja Dokumenten itu juga ada di Arsip Nasional. Ya, saya mendapatkan selain perdagangan candu, banyak sekali tentang proses candu, tetapi juga banyak sekali hal-hal tentang perampokan, tentang korupsi yang dilakukan oleh laskar-laskar rakyat, atau kemudian korupsi yang dilakukan oleh orang-orang Cina dan lain-lain, atau pegawai-pegawai pemerintah. Itu juga termuat di dalam Jogja Dokumenten. Jogja Dokumenten ini adalah arsip yang dibuat oleh Republik, atau penciptanya adalah Republik. Tapi pada masa revolusi kemerdekaan, pada masa perang kemerdekaan tahun 1948, Nevis, mata-mata Belanda itu kemudian mengambil arsip itu dibawa ke Belanda. Didokumentasikan, kalau tidak salah, nanti mungkin Mas Darwis bisa menjelaskan. Jadi yang saya tahu, arsip Jogja Dokumenten itu adalah arsip milik Republik yang dicuri oleh Belanda dan baru kemudian dikembalikan lagi ke Republik setelah melalui proses panjang, melalui proses dengan Belanda pada waktu itu, kemudian baru tahun 90-an itu secara keseluruhan arsip itu dikembalikan dan sekarang disusun menjadi namanya arsip Jogja Dokumenten. Ya, dan arsip itu banyak sekali memuat. Jadi kalau di Jogja Dokumenten itu memang banyak sekali arsip-arsip yang dalam tanda petik sebenarnya tujuan Belanda pada masa itu ingin memperlihatkan kepada dunia, kepada Amerika pada waktu itu, bahwa ada tiga hal. Yang pertama, Indonesia itu dikuasai oleh orang-orang komunis. Yang kedua, bahwa Indonesia itu terlibat dalam proses perdagangan candu atau opium. Ya, dan yang ketiga adalah proses-proses penyelundupan dan ekonomi Indonesia itu bergerak karena ada proses-proses penyelundupan ke Singapura dan lain-lain. Nah, ini Amerika pada waktu itu kan sudah mulai tidak percaya kepada Belanda. Tidak, karena laporan dari Senator Malun itu datang pada bulan Juli 48, dia datang ke Indonesia, tahu bahwa ternyata pemerintahnya adalah pemerintahan Hatta, bukan pemerintahan komunis seperti apa yang disampaikan oleh Belanda. Nah, oleh karena itu, maka dari laporan itu, maka kemudian Amerika sudah mulai berbalik, awalnya simpati kepada Belanda, kemudian bersimpati kepada Republik, terutama setelah peristiwa September 18 September 48, yaitu kegagalan dari pemberontakan komunis. Nah, Belanda ingin membuktikan bahwa walaupun mereka menumpas komunis, tapi sebenarnya mereka masih bersimpati komunis dan lain-lain. Itu yang kemudian dicari dalam arsip Jogja Dokumenten. Dan yang terakhir yang saya dapatkan adalah arsip-arsip dari Kementerian Pertahanan di Bandung, Angkatan Darat. Jadi arsip-arsip dari Angkatan Darat itu juga banyak melaporkan tentang proses kejahatan-kejahatan, korupsi, perampokan, pembunuhan itu yang dilakukan oleh laskar-laskar maupun anggota-anggota TNI. Saya kira itu. Dan yang kedua saya agak lupa, Mas Darwis, apa sedikit saja mungkin? Oh ya, baik. Sebentar, saya ulang lagi pertanyaannya. Dari Mbak Mira, apakah
ada penangkapan bagi laskar atau pemuda yang melakukan kekerasan kepada pelaku catukisme. Penegakan korupsi pada catukisme ternyata menimbulkan masalah baru dengan terjadinya pelanggaran HAM. Mungkin di sini, tadi kan Bapak tentang catukisme, apakah ada penangkapan, Pak? Ya, Pak. Ya, makasih Mas Darwis. Begini, secara laporan tertulis, tidak ada, tetapi beberapa kesaksian-kesaksian dari beberapa laskar yang ada di Magelang dan di Yogyakarta, itu mereka pada saat menemukan orang yang dianggap catutisme, dianggap catut atau dianggap korupsi, itu mereka ambil, ada nama istilah pendaulatan. Pendaulatan itu diculik. Nah, diculik kemudian dihabisi atau ada beberapa yang kemudian disakiti, ada yang meninggal, ada yang tidak. Itu dari laporan. Tetapi ada laporan lain, ada kesaksian lain, tetapi sebenarnya itu tidak hanya orang-orang yang korupsi. Maksudnya begini, ada kelompok-kelompok laskar yang kemudian tidak menyukai seorang kepala desa misalnya, karena ada sesuatu hal, atau perangkat desa yang tidak sesuatu hal. Tetapi karena kemudian dia tidak tahu alasan untuk apa, untuk menyakitinya, maka kemudian ada beberapa, salah satunya dengan menuduh sebagai tukang catut. Jadi kalau untuk laskar-laskar ini memang tadi kalau melanggar HAM saya kira iya. Karena tidak ada proses hukum, tidak ada proses pengadilan, karena memang kondisinya pada waktu itu ada kondisi revolusi, mereka ditangkap, kemudian ada yang dihabisi. Memang ada yang memang betul-betul yang ditangkap itu tukang catut, atau ada beberapa yang kemudian ditangkap itu sebenarnya hanya karena tuduhan-tuduhan dan tidak pernah bisa dibuktikan. Saya kira itu aja Mas Darwis. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Mas Iqbal. Ini dari, sebentar saya cek dulu. Dari Mbak Suharti UI, pertanyaannya, mengapa mantan narapidana korupsi masih bisa menggunakan hak politiknya seperti calon legislatif? Ya, itu pertanyaannya dari Mbak Suharti. Selanjutnya ini juga recording in progress. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Sebentar. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini ada terakhir ini dari saya sendiri. Pertanyaannya sebenarnya sudah ada update kah dari untuk undang-undang anti korupsi Mas Iqbal? Atau mungkin ini saya ulangi lagi dari pertama Mas Iqbal. Kayaknya Mas Iqbal kurang mendengar. Pertanyaan yang kedua, Mas. Oh, yang kedua. Yang kedua ini ada apa istilahnya update untuk aturan undang-undang tentang anti korupsi, karena kan tadi kan ada banyak kasus-kasus yang Mas Iqbal jelaskan tadi yang belum tercantum di undang-undang korupsi. Apakah akan ada kelanjutan untuk undang-undang selanjutnya ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Darwis dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ada beberapa hal yang perlu saya mungkin sebutkan jawabannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan mantan napi masih dapat menggunakan hak politiknya. Memang kita akan kembali kepada bentuk undang-undang, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kalau kita lihat hak politik bagi napi mantan koruptor, kenapa kok masih ada, kita lihat dalam konteks pemidanaan itu ada disebut teori proporsionalitas pemidanaan. Jadi pemidanaan itu harus secara proper atau proporsional diberikan pada pelaku tindak pidana. Tidak kemudian dia bisa menghilangkan hak-hak lain. Gitu. Dan kita dalam konteks hak asasi manusia, ada yang disebut sebagai derogable rights dan non-derogable rights. Derogable rights artinya hak yang dapat dicabut, non-derogable rights adalah hak yang tidak dapat dicabut. Salah satu bentuk hak yang tidak dapat dicabut adalah berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kekayaan, harta kekayaan, dan sebagainya. Derogable rights, contoh yang dapat dicabut adalah hak politik. Sebenarnya banyak sekali usulan bagi para pelaku tindak pidana korupsi ini, dia tidak dapat berkontestasi lagi dalam proses pemilihan umum atau pemilihan daerah untuk selanjutnya. Akan tapi kemudian banyak pihak yang menentang hal itu. Walaupun dari hasil penelitian, Bapak-Ibu sekalian, saya ingat penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh teman-teman UBAYA, Surabaya, yang menyebutkan bahwa
orang yang pernah dilakukan pernah menjalani proses-proses korupsi dan sebagainya, yang pernah dipidana dan sebagainya, dia cenderung sudah tahu bagaimana pola untuk menghindari pemidanaan pada saat dia melakukan korupsi selanjutnya. Akan tapi teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita harus lihat bahwa kemudian Undang-Undang Pemilu masih menganggap bahwa orang setiap warga negara masih mempunyai hak politiknya. Pencabutan yang ada selama ini ada, memang ada beberapa pencabutan Bapak Ibu sekalian yang perlu Bapak Ibu tahu, bahwa dalam beberapa putusan beberapa politisi ini dicabut hak politiknya untuk sementara waktu. Akan tetapi tidak selamanya. Jadi untuk sementara waktu itu biasanya terhitung beberapa tahun ke depan dia tidak dapat mencalonkan diri sebagai seorang wakil rakyat ataupun kepala daerah. Akan tetapi hal ini pun masih salah kalau menurut saya pribadi. Karena yang harusnya diatur itu bukan berapa tahun setelah dia menjalani pidana, harusnya berapa periode pemilihan umum atau pemilihan daerah pasca dia menjalani pidana. Jadi pencabutan hak politik itu sudah ada, akan tapi selama ini penerapannya juga kurang tepat kalau menurut saya pribadi, dikarenakan pencabutan hak politiknya didasarkan dari berapa tahun setelah dia menjalani proses pidana. Harusnya berapa periode pemilihan pasca dia menjalani proses pidana. Jadi tidak bisa dicabut seutuhnya, akan tapi bisa disuspend atau kemudian dicabut sementara waktu. Yang kedua, berkaitan dengan update Undang-Undang Korupsi. Jadi gini, Mas Jarwis, perlu saya jelaskan bahwa tahun 2018-2019 pun UNCAC Forum sudah memberikan rekomendasi kepada Indonesia, karena pada saat itu ditemukan ada 18 temuan hal yang perlu diupdate oleh Indonesia agar supaya dapat membentuk sebuah negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan upaya-upaya untuk melakukan perbaruan dari Undang-Undang Korupsi ini sudah dilakukan baik oleh rekan-rekan KPK, akademisi, dan sebagainya. Termasuk tahun 2019, saya dan beberapa rekan dari Pusat Kajian Anti Korupsi bekerja sama dengan KPK dan USAID sudah menggagas berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Korupsi. Bahkan kita memformulasikan beberapa aturan dari UNCAC yang selama ini belum diatur di dalam hukum positif berkaitan dengan Undang-Undang Korupsi. Akan tetapi sayangnya yang keluar tahun 2019-2020 justru Undang-Undang KPK-nya, bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsinya. Ya tentunya kalau kita melihat aspek pembaruan atas Undang-Undang, sangat diperlukan karena modus operandinya juga semakin banyak, stream dari korupsinya semakin banyak, dan kalau paling simpel aja kita lihat bahwa Singapura bisa melakukan penyitaan dan pemberantasan bribery in private sector 3 kali lipat nilainya lebih besar dari bribery in public sector. Hari ini aja sebenarnya kalau pemerintah mau mempunyai political will untuk merubah undang-undang, masukkan bribery in private sector, saya yakin kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akan jauh lebih recovery. Akan tapi mungkin belum ada kesempatan atau belum ada kondisi yang memungkinkan untuk perubahan korupsi yang perubahan undang-undang korupsi yang kemudian bisa membentuk kondisi di mana kondisi ideal tercipta sehingga kemudian pemerintah bergegas untuk melakukan perubahan undang-undang korupsi. Yang ada selama ini adalah perubahan undang-undang KPK yang cenderung dalam tanda kutip berdasarkan statement dari teman-teman di lapangan memperlemah penegakan hukum dalam konteks tindak pidana korupsinya. Sementara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih 3199 Junto 2021 yang belum terupdate, belum disinkronisasi secara utuh dengan UNCAC yang telah diratifikasi tahun 2007. Jadi 2001 UNCAC diratifikasi tahun 2007, update-nya masih belum banyak walaupun sekarang sudah 2021. Sampai detik ini belum ada update yang cukup signifikan. Adanya update itu hanya peraturan-peraturan setingkat peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung, peraturan Jaksa Agung, itu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam konteks korupsi, dalam peraturan Jaksa Agung nomor 28 tahun 2012, ataupun peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016. Dan yang lain sifatnya adalah putusan MK, putusan MK tahun 2000 nomor 21 itu memberikan statement bahwa pasal 2 pasal 3 harus kerugiannya tidak potensi akan tapi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara secara real. Jadi update-nya hanya itu saja. Kalau saya pribadi melihatnya harusnya sejak dulu awal kita ratifikasi UNCAC tahun 2007 dalam undang-undang tahun 2007
kita harusnya sudah memperbaiki undang-undang korupsi kita dengan adanya update berdasarkan UNCSC forum dan UN konvensi tersebut. Tapi sampai sekarang patut disayangkan belum ada update yang signifikan khususnya dalam konteks peraturan pidana materialnya. Terima kasih Mas Darwis. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Ini sudah waktunya sudah pukul 12, mungkin ini sudah kita akhiri. Baik, rekan-rekan sekalian, demikianlah acara virtual Takso Fraksi atau Forum Mengenal Aksi Pemberantasan Korupsi dengan tema korupsi dulu dan kini. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil virtual Takso hari ini. Mungkin saya lihat dari yang dijelaskan oleh Pak Yudanto Ibrahim bahwa sebenarnya korupsi ini adalah dimulai dari budaya feodal, sehingga memang ini harus perlu istilahnya dicegah ataupun dihapuskan, karena memang ini dari awalnya dari budaya feodal, terutama tadi juga dijelaskan adalah tentang pengumpulan padi. Kemudian saya juga mengutip dari Mas Iqbal bahwa korupsi atau extraordinary crime yang dampaknya luar biasa serta multidimensional. Dan mudah-mudahan ke depannya korupsi di Indonesia semakin berkurang, bahkan bisa dihapus. Mungkin saya ucapkan... Sedikit saja. Ini boleh. Rekan-rekan arsiparis juga. Jadi begini, ada satu yang belum saya sampaikan. Bahwa peran serta masyarakat itu perlu digalakkan dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi. Khususnya rekan-rekan yang bergerak di arsiparis ya. Karena satu hal, bahwa pasal 41 Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, mendapatkan hak untuk memperoleh pelayanan dalam mendapatkan informasi, berhak untuk melaporkan, berhak mendapatkan hasil laporan, bahkan kemudian berhak mendapatkan reward atas adanya laporan atas dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian kerugian keuangan negaranya dikembalikan. Yang selama ini terjadi adalah masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dan juga kalau kita melihat dari konteks kesejarahan, bahkan tadi yang saya sampaikan, VOC pun hancur dengan adanya korupsi di dalamnya. Maka sangat penting bahwa untuk menyertakan masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, dan Bapak-Ibu sekalian dapat juga membantu masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan cara apa? Dengan cara untuk memberikan informasi yang tepat berkaitan dengan dokumen-dokumen yang tersimpan selama ini di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga yang ada. Terima kasih Mas Darwis. Ya, terima kasih lagi dengan Mas Iqbal. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih lagi kepada pemateri, kemudian rekan-rekan yang sudah berpartisipasi di YouTube channel. Akhir kata, selaku moderator saya mohon maaf jika ada kesalahan, kemudian jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tutur kata yang kurang, saya minta maaf. Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam virtual Takso yang lainnya yang diadakan oleh Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.